ungkapkan untaian-untaian doa, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berfarwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai daripada tingkat al-ihsan. Antaqullah kana katarah fa yam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkat ihsan ini bukan sembandang sembarang. Perlu ada tajalli, takhalli seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takhalli maksudnya menjauhkan daripada berbagai macam kejahatan, baik zahiriyah maupun batiniyah. Zahir kita mesti jauhkan daripada kejahatan-kejahatan zahir, batin kita mesti jauhkan daripada kejahatan-kejahatan batin. Kemudian tajalli, kita masukkan segala sifat-sifat yang baik, segala sifat-sifat yang mahmudah kepada diri kita. Jadi dengan bagaimana caranya? Pertama dengan caranya adalah berkhulwah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, melihat tentang masalah diri kita ini adalah diri yang sangat benar-benar jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu akan terjadi apa? Terjadi pengetahuan bahwasanya diri kita ini penuh dengan berbagai macam dosa. Baik orang kata, para ulama kata, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri kamu maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kau kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, kau kenal diri kamu itu hina, maka Allah, kau kenal Allah SWT itu adalah mulia. Kau kenal diri kamu penuh dengan berbagai macam kesalahan, maka kamu kenal Allah SWT penuh dengan kesucian. Kau kenal Allah SWT, diri kamu itu miskin dan fakir, maka kamu akan kenal Allah SWT itu kaya. Begitulah tujuan salah satu bagian daripada khulwat. Ini diambil daripada tentang Rasulullah SAW pernah berkhulwat di guna apa, di Gua Hira. Bagaimana yang disarankan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa kata beliau? Awwalu ma budi'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yatun shalihah. Itu yang pertama kali Rasulullah SAW sampai pada akhir dari pada hari tersebut dikatakan fakana tatakhala fi ghara'i Hira, kata Sayyidah Aisyah. Dan dia itu adalah menyendiri di Gua Hira. Dengan menyendiri tersebutlah kita akan dapatkan fiudot, dapatkan nur dan sebagainya, dapatkan karamah. Jadi usahakan perbanyakkan bersendiri, jangan selalu semua orang. Sebab bercampur dengan manusia kadang-kadang penuh dengan berbagai macam kesalahan. Salah cakap, salah tengok, kemudian salah sepak. Itu salah sepak jauh lah sikit kan. Tapi kalau memang dia suka sepak, kadang sepak bola, sebab sepak orang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala alam. Sekarang kita pergi ke makam Al-Habib.